Seperti inilah bunga bangkai spesies Amorphopallus gigas dan Amorphopallus titanium yang ditemukan oleh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Selasa kemarin. Tumbuh di kawasan Cagar Alam Bukit Bungku, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau, kedua bunga sempat mekar sebelum kembali layu. Dari catatan BBKSDA Riau, bunga bangkai ini digadang sebagai bunga bangkai tertinggi di dunia pada jenis yang sama. Menjulang setinggi 4,3 dan 4,2 meter dengan pertumbuhan 4-5 tahun, tumbuhan langka ini kerap tumbuh di pinggir sungai. Ya jelas kita punya catatan ya, 4,3 itu kalau kita browsing di beberapa pustaka itu memang di bawah itu yang ada. Ini kira-kira berapa umurnya kejualan? Kalau umur kurang lebih kalau dia siklusnya 4-5 tahun dia berbunga. Sebelumnya saat ditemukan masih segar, kedua bunga mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Dalam Guinness Book of Record tahun 2010, bunga bangkai tertinggi berada di Amerika Serikat setinggi 3,1 meter, jauh lebih pendek daripada yang ditemukan di Cagar Alam Bukit Bungkuk ini. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.